Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kita kali ini mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, likes, dan komennya untuk channel saya agar lebih semangat ya untuk membuat konten-konten yang mungkin saja ada yang mencari inspirasi, sahabat-sahabat. Dan jangan lupa ya, iklannya jangan terlalu sering dilewati ya. Iklannya juga ditonton gitu ya. Oke, sahabat Wahdi Banjar, terima kasih.
Nah, sahabat Wahyu Banjar, alhamdulillah kaki atau standar untuk mini mobil listrik saya sudah selesai. Jadi yang segitiga saya buat dari besi balok kemarin jadinya seperti ini. Sudah saya cap, sudah saya rangkai dan sudah saya pasang. Jadi cara kerjanya gampang. Nah, ini masih darurat ya, cuma pakai karet. Ini saya tutup dengan ini busa bekas senda. Oke, kita coba cara kerjanya gampang ya. Nah, ini menyentuh tanah. Nah, sekarang akan saya tes bagaimana kegunaannya standar ini. Oke, standar untuk mini mobil listrik ya. Ini tinggal diinjak, tek, injak gitu ya, tek. Jadi tidak perlu pakai dongkrak. Cukup kita merakit segitiga seperti ini. Segitiga aja, tidak usah, tak perlu bundar-bundar. Sana juga satu segitiganya untuk menjaga keseimbangan ketika sudah berdiri, dan kita rangkai dengan balok seperti ini. Di sini kita kasih ensel ya, ensel manual saja. Nah, untuk ketinggiannya kita sesuaikan. Kalau terlalu tinggi kita tidak bisa angkat ya, karena posisinya segitiga, harus segitiga seperti ini juga ketika mau diangkat, tapi ujung sini menyentuh ke tanah. Kalau kita angkat terlalu tinggi ya, bisa aja nanti kalau bannya kita perbesar, kalau bannya rodanya lebih besar, naiknya seperti ini aja sudah cukup ya. Nah, kalau bannya sudah besar, maka bisa kita angkat sampai di sini atau sampai di sini sesuai dengan ketinggian ban. Nah, di sana tuh sudah terangkat juga kan kedua-duanya. Nah, nih, rodanya sudah terangkat. Untuk menurunkannya kita tinggal dorong saja ke depan. Kita dorong ke depan seperti ini ya. Nih, mobil mininya kita dorong ke depan. Siap. Nah, dia sudah turun lagi. Oke. Jadi posisinya ketika kita mau menyesuaikan untuk pemasangan enselnya, kita harus bikin water pass di sini agak miring sedikit ya. Kalau rasta seperti ini bisa sih ya, tapi untuk menaikkannya agak berat. Jadi segitiganya kita miringkan sedikit posisinya. Nah, posisi yang miring seperti inilah kita mengunci atau melas enselnya di sini. Jadi kita mudah untuk mengangkat. Kalau terlalu tinggi, nah bisa aja kan. Misalnya kita kasih ganjal di sini, kita akan lebih susah untuk mengangkat. Mungkin perlu bantuan orang lain untuk mengangkatnya. Kalau gini kan tinggal dipijak aja sudah. Kita naik ya, tuh. Coba pelan-pelan ya. Saya pijak ya. Pelan saja ya. Kalau terlalu kencang mijaknya nanti kita bisa patah kakinya. Oke, sahabat Wahyu Banjar, kita akan finishing untuk menutup lubangnya ini dengan pengganjal ini. Nah, ini kita tutup kayak ini aja.
kita tutup. Soalnya kalau tidak kita tutup, nanti khawatirnya akan kemasukan air atau kemasukan benda-benda yang lain, tambah berat nanti. Ini aja sudah hampir 3 kilo ya, apalagi kalau terisi air. Wah, aduh, saya kebesaran membuat pengganjalnya, sahabat ya, jadi agak susah untuk memasukkan. Malah terlalu masuk ini. Yang penting tertutup ya, enggak apa. Yang ini juga ini kecil sedikit lah, terlalu besar. Masih terlalu besar. Kan enak nih. Kegedean tak apalah, ya. Cuman kalau kegedean ya tidak rapi masuknya. Kalau terlalu kecil malah kita bisa jadi penutup. Jadi harus pas. Mudah. Udah, sudah air, sudah bisa masuk lagi ke sana. Oke, sudah mantap. Jadi kita mudah nih untuk memperbaiki atau ganti ban, gampang jadinya. Karena sudah ada standar. Tanpa harus pakai dongkrak, dongkrakan. Mantap kan? Ini mesinnya. Mantap sahabat, demikian berbagi kita kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk channel saya, agar lebih semangat ya untuk membuat konten-konten yang mungkin saja ada yang mencari inspirasi, sahabat-sahabat. Dan jangan lupa ya, iklannya jangan terlalu sering dilewati ya. Iklannya juga ditonton gitu ya. Oke, sahabat Wahdi Banjar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.